Iya, di Milan. Ramo, bro. Ya. Warga Kecamatan Kesamben, Kabupaten Kulita. Kami dari SMK Pemuda 3 Kesamben yang beralamat di Jalan Bromo nomor 15 Kesamben Kulita. Kembali memeriahkan suasana kemerdekaan Republik Indonesia yang pada tahun ini telah menginjak angka 73. SMK Pemuda 3 Kesamben telah mendapatkan akreditasi A dalam seluruh bidang kompetensi keseluruhan yang menjadi kebanggaan kami. Teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, keperawatan, usaha perjalanan wisata, serta geologi pertambangan. SMK Pemuda 3 Kesamben telah menjalin kerjasama yang sangat baik dengan berbagai pihak untuk menyerap tenaga kerja bagi seluruh alumni-alumninya, baik dari dalam maupun dari luar negeri. SMK Pemuda 3 Kesamben memiliki kompetensi yang dapat diandalkan dalam bidang akademik, seni budaya, dan juga pariwisata. Dan hari ini kami kembali datang di hadapan Anda sekalian, warga Kecamatan Kesamben, memeriahkan pawai pembangunan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 dengan tema Bedah Singosari. Bedah Singosari bercerita tentang keruntuhan Kerajaan Singosari dan kebetulan Kerajaan Padalopor yang itu. Kita lihat barang sama dan segala yang ada di perempuan keterangan baik dari dalam maupun dari luar. Ini mungkin perlu law. Ada barisan antara negara yang berjalan pasti kami ada di lalu jauh berarti lalu ya lalu jauh. Campur payung kan. Itu kan dia buntut tak? Angling Dharma. Cara pandang panas dan serem ya. Hangat sih. Kan garing nang lembe rene. Oh.
Adin ini sisi Adin. Ya mana sih? Terus dah luar saya terus. Sombong ker. Segigi apa pui? Oh pasti seger. Mimi susu soker. Mimi susu ada. Susu apa? Susu. Oh iya. Kalau kita dulu yang pasti. Tengah tengah berana kan kanya tengah terus. Anas tau ye. Gua payung orang dua ibu. Ayo tu. Kleset. Nah, sedih benar. Hutan lah, kalau nggak payung bijak. Mantelan. Mana itu jalan? Ini payungnya baru sih, malah jadi payung ngompol. Itu lah kau wedi apa nggak? Nah, saya mau dulu jangan cocok ya. Yang terasa orang leh. Pengabdiannya kepada kerajaan Majapahit. Diangkatlah ia sebagai Mahapati Gajah Mada. Berkat jasanya menyatukan wilayah hingga Majapahit menjadi kerajaan yang besar. Tahta selanjutnya diberikan kepada Raden Tetep, panggilan kesayangan Gayatri, kepada Sang Raja Hayam Wuruk. Pemerintahan Raja Hayabuwa, Majapahit semakin jaya, peradaban terus berkembang ke arah kemajuan, baik dalam seni sastra, sistem religi,
pertanian maupun pertahanan. Raja Hayam Wuruk terkenal sebagai raja yang bijak, raja yang dekat dengan rakyatnya. Ia sering mengunjungi ke daerah-daerah dalam desa